kasurnya siapa? Kasurnya saya. Ini kasur ibu? Iya. Ibu sama siapa? Bapak? Bapak. Berdua di bawah sini? Iya, sama adek. Kalau ini yang ini? Kakaknya. Oh, kakak Umaya di sini, iya. Di atas. Ini ibu, bapak sama? Adek. Adek, di sini bertigaan gini? Iya. Ini maaf ya, saya injak ya. Cuma gak apa-apa. Ini kapuknya. Ini bu, ini kasur gak dikasih spray? Enggak. Enggak dikasih spray. Ibu tidur bertigaan di sini, kapuknya enggak pernah diganti. Ini debu-debu semua lihat tuh, Bu. Tuh. Hitam semua. Bawahnya langsung tanah gini, enggak dialasin apa-apa lagi. Kamis gimana? Saya enggak ada bakal biayanya. Kenapa, Mi? Enggak ada bakal biayanya. Saya udah nerimain apa adanya. Keadaan saya begini, habis mau bagaimana? Udah berapa lama Bu keadaan seperti ini? Sudah 15 tahun. 15 tahun Ibu tinggal seperti ini? Iya, semenjak punya anak ini. Kasur gak pernah diganti? Gak pernah. Rumah seperti ini makin lama makin lapuk gitu Bu? Iya. Terus ini, aduh hidup, ya Allah, ini debunya banyak banget. Debunya banyak sekali itu. Kasurnya ya Allah, udah seperti ini. Ini nih masalahnya nih Bu tuh. Dikepruknya tuh debu semua itu. Nggak pernah dicuci, Bu. Habis. Nggak ada gantinya. Nggak ada bakal gantinya. Jadi ini terus-terusan seperti ini 15 tahun nih, Bu. Ibu tinggal kayak gini nih. Iya. Kamu, sejujurnya kamu tahan nggak sih tinggal seperti ini? Ya, tahan nggak tahan, Kak. Habis gimana lagi? Emang seadanya. Pernah nggak bilang ke Bapak Ibu pingin rumah yang lebih bagus? Nggak. Nggak pernah bilang. Kenapa? Kasian. Kasian? Kenapa kasiannya? Pekerjaan ayah begitu aja, gimana mau bikin rumah? Kalau pekerjaan ayah itu cukup nggak buat sehari-hari, Bu? Cukup nggak cukup, dicukup-cukupin. Biasa buat apa tuh, Bu? Biasa buat beli beras, buat anak sekolah, iya, buat jajan gak maksa. Abis apa gimana emang Bapak dapetnya seperti itu? Aduh, yang biasa mau lihat kasur tempat Umaya tidur ya? Umaya tidur sendirian di atas ini? Ini kamu tidur di sini? Iya. Wah. Kakak jeplos. Jeplos begitu. Ya Allah. Ini gimana? Aduh, Allah Akbar. Wah, kenapa? Kenapa nih? Ya Allah, bolong. Ya Allah. Ini trik lu, Pak. Enggak ada papannya dulu tuh. Ah, udah, Pak, daripada ntar teman saya ini batuk-batuk, saya juga ntar bersih-bersihin. Mendingan udah kita ke depan aja, kita masuk ke dibuang sayang nanti, Pak. Ya, saya akan jelasin di luar. Ya, Pak, kita keluar dulu yuk. Yuk. Keluar dulu deh. Akhirnya udara segar. Ya udah, kalau gitu aku langsung panggil pasukan luar sih ya. Udah ada, Pak, ya. Nah, itu dia Bulan. Rapi, ya kan? Dibuang, sayang. Udah paling pas banget nih. Wah! Apa? Coba itu! Apa sih? Lah saya ditinggalin baik! Belakangnya lagi push up, pasnya gua ganggu, gua duluan aja. Gak usah berlama-lama, kita hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1! Mulai! Ayo, cari Pak! Ayo, Pak, ayo masuk ke dalam. Ayo, silahkan, tukang. Bantu. Pak, ini dibuang nih, sayang. Jangan, tuh dibuang nggak, Pak? Jangan dong. Buang? Ya, buang. Udah. Buang nggak, Pak? Ini. Sapu! Sambi! Dua! Tu! A! Li! Am! Ti! Du! Ta! Waktu habis! Dibuang sayang sudah selesai. Ini berarti yang dibuang segini, yang disayang sini, Pak ya? Waktunya kita untuk merubuhkan rumah Bapak. Bapak udah siap rumahnya rubuhin, Pak? Siap.
Beneran, Pak? Siap. Ya, siap. Masa Bapak enggak dalam rumah? Kalau Bapak dalam rumah pasti enggak siap. Yeah. Let's go! Ya! Kalau gitu pasukan! Yeah! Pasukan! Yeah! Waktunya merubuhkan rumahnya Bapak Umar! Siap. Aman. Siap. Ambil talinya. Ya. 3, 2, 1, tarik! Saudara Umar memang sosok orang yang bergaul, bermasyarakat, dan sering membantu sehingga dia mendapat pertolongan yang luar biasa menurut kami. Mudah-mudahan dengan adanya rezeki tersebut dia bertambah bersyukur lagi dan tambah berbuat baik lagi. Terima kasih MNC TV dan juga Bedah Rumah Lagi. Semoga sukses selalu. Saya kerabat Pak Umar. Menurut saya Pak Umar baik dan rajin. Dia layak dapat Bedah Rumah Lagi dari MNC TV. Terima kasih Bedah Rumah Lagi dan terima kasih MNC TV. Saya orang terdekat dari Bapak Umar mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Bedah Rumah yang telah memberikan bantuannya kepada Bapak Umar. Alhamdulillah Bapak Umar benar-benar begitu layak dan pantas mendapatkan Bedah Rumah ini. Bertetangga sangat baik dan rajin menolong. Maka dari itu saya sebagai orang terdekatnya dari Bapak Umar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada MNC TV yang telah memberikan Bedah Rumah kepada Bapak Umar. Bedah Rumah Lagi selalu jaya.